Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Inilah akibatnya kalau diklakson-klakson kamu gak mau bukain pintu pagar. Mobilnya kemana, Pak? Nangkring di atas bak sampah depan. Apa? Mobilku kebakar. Aduh, Papa. Kita jalankan rencana kita. Nanti malam kita habisi semua barang yang ada di rumah ini. Pesta. Iya, emangnya kenapa? Aduh, gawat. Sekarang juga kamu harus bilangin papa kamu untuk mengganti mereka. Emangnya kenapa sih? Aku dapat gambaran tentang masa depan. Dan aku melihat mereka sudah merencanakan untuk merampok rumah kamu nanti malam. Hah? Tapi papaku sudah berangkat kerja. Aduh. Gimana nih? Aduh, gawat nih. Bintang. Iya, Pak. Kita bicara di sekolah nanti ya. Iya, Pak. Bintang. Ayo cepat makan. Ya. Kamu kan tahu hari ini kamu harus berangkat pakai mobil jemputan. Ya. Mobil bapak kan lagi di bengkel. Tahu nih. Lelet. Mana mau cewek sama dia. Tampangnya aja pas-pasan. Kamu juga mau sama kamu. Jadi, walaupun itu benar. Papa, jangan bercanda dong. Bintang, mendingan Bintang jangan peduliin ya omongan papa sama Cherry ya. Mamam aja rotinya yang banyak, enak ya, biar cepet ke sekolah. Ya, Ma. Mama. Mama punya rencana untuk datang ke rumahnya di malam ini ya, Ma? Iya, sayang. Mama sama Papa diundang malam ini. Rita, aduh, apa kamu ini tidak mau pakai pembantu? Aduh, aku kan capek, cuci piring, nyapu. Aduh, bagaimana aku? Ibu, Rita nggak mau bayar ongkos pembantu. Apa? Tonggos? Mau cari pembantu yang tonggos? Maksud papa bukan tonggos, tapi ongkos. Jangan, aduh. Jangan cari pembantu yang tonggos. Cerewet. Tonggos pembantu. Oh, ongkos. Iya. Rita bilang, daripada bayar ongkos membantu, lebih baik kasih uang belanja lebih buat dia. Wah, itu suami yang jempolan. Bintang, Edi, mobil jemputan sudah datang.
Iya. Aduh, kamu yang selamat ya. Biar banyak rezekinya. Ya. Kasih tahu nggak ya orang tua aku kalau nanti malam ada kejadian yang sangat berbahaya. Jangan, nanti kekuatan indra kandang kamu ketahuan. Tapi itu terlalu bahaya untuk nyawa orang tuaku. Biarin aja. Tapi nanti malam rumah kamu itu akan dirampok dan papa kamu dalam bahaya. Emang, tapi semenjak papa kamu ada di rumahku, aku gak takut lagi. Kan papa kamu jagoan, bisa berantem. Lihat-lihat, gedebuk para perampok itu sampai KO. Susah ngomong sama Edi. Aku harus lakukan sesuatu. Nah, sekarang pelajaran pengetahuan umum. Coba kalian buka buku himpunan pengetahuan umum. Mata uang dari negara-negara di Asia, ya? Ya, Bu. Bintang? Bintang? Kamu tidak mendengarkan apa yang Ibu katakan? Apa ya, Bu? Dasar, doon lu. Ih, bodoh. Ngelamun di hutan. Ih, kopinya pengen panci apa? Kopinya kemanain? Jablang. Udah satu kan bengong. Kamu yang bengong. Apa, Bintang? Kamu bilang ibu tukang bengong? Bukan, Bu. Maksud Bintang. Tadi saya dengar, Bu. Bintang bilang kepala ibu lonjong kayak kacang polong. Kaget sih kalau aku kagetin, sekali-kali kaget dong biar aku senang. Di, aku minta sekali ini aja, kamu serius. Soalnya dari tadi aku pusing mikirin apa yang akan terjadi nanti malam. Lagian mama dan papaku datang ke pesta itu saat perampok itu melancarkan aksinya. Kan aku udah bilang di sana nggak akan terjadi apa-apa. Papamu kan bisa berantem. Sekarang bukan saatnya Ciat gedebuk lagi. Tadi di kelas aku dapat gambaran tentang masa depan. Aku melihat semua orang yang datang ke pesta itu tertidur di sana dan tidak menyadarkan diri. Tidur? Ngapain mereka tidur? Itu dia, Di, yang bikin aku pusing. Tapi yang pasti aku lihat mereka terentang di sana dan tidak sadarkan diri. Udahlah, Di. Aku mau izin sama Bu Guru dulu. Aku mau pulang. Ini terpaksa, Di. Aku harus kasih tahu mereka. Dan otomatis aku juga sekaligus memberitahu kalau aku mempunyai kekuatan Indra 6. Ya udah, sampai nanti. Ya. Beo, mama mana? Pergi tadi dijemput sama papa langsung dari istana. Katanya mau beli baju untuk nanti malam. Waduh,
Emang gawat. Setiap mama papa beli baju baru, mereka pasti jadi pelit sama kita. Bukan, bukan itu. Masalahnya, papa sama mama lagi dalam bahaya. Bahaya apaan, Mam? Cer, denger ya. Tapi kamu harus janji. Nggak akan bilang sama siapa-siapa. Iya, aku janji. Percaya. Iya, aku janji. Dan setelah kamu dengar ini, kamu harus percaya. Dan bantuin aku untuk menyelamatkan mama dan papa. Iya, janji. Janji deh janji. Sama aku. Janji, aku percaya. Gini, Bintang punya kekuatan yang bisa melihat masa depan dan bisa mengeluarkan api, bisa mengeluarkan air, bisa mengeluarkan angin. Wah, berarti kamu itu tuh manusia milenium cebol dong. Gak nyambung ngomong sama dia. Manusia milenium cebol. Aku akan tungguin di sini dan memperingatkan mereka setelah mereka pulang nanti. Tres, kamu mesti harus ngerti bahwa saya bikin pesta ini karena kamu. Karena kamu buat saya is the best, kamu yang terbaik buat saya. Makanya pesta ini buat kamu, ya. Oh, selamat Pak Deo. Terima kasih Pak Aldi mau datang di pesta saya yang kecil ini dan ya dan memang pesta ini pesta kecil. Terima kasih juga buat Ibu. Sama-sama Pak. Terima kasih ya Ibu ya. Pak Aldi, terima kasih banyak atas kedatangannya di pesta kami ini. Terima kasih. Sebetulnya satu-satunya tamu yang saya tunggu adalah Pak Aldi loh. Dan perlu Pak Aldi tahu bahwa pria seperti Pak Aldi ini menjadi idaman saya. Seperti ini nih. Mari kita minum sekarang ya. Mbak, ayo kita minum sekarang yuk. Mau minum dulu atau makan dulu? Kita minum dulu. Ibu mau minum dulu apa makan dulu? Apa? Minum dulu ya. Yuk, mari, mari. Teresa, Teres. Mari silakan Pak. Terima kasih. Harus lapor polisi. Eh, jangan cepet-cepet. Nanti kalau mereka nggak jadi ngerampok, gara-gara polisi datang duluan, gimana? Ntar kan kita kelihatan konyol. Udah, itu nanti kita pikirin belakangan. Yang penting sekarang kita ambil wirelessnya, yuk. Ya udah deh. Nek, jadi bosan gambar ginian. Nek, ajarin Ceri gambar bunga dong. Singa. Ah. Jangan, singa jelek, tukang nerekam. Ih, bunga, Nek, bukan singa. Nenek, maksud Ceri itu gambarin singa, bukan bunga. Oh, bunga. Iya, yuk. Kakak lo cakep juga ya. Eh, apa lo liat-liat? Ih, tapi galak. Silakan Bu. Terima kasih. Ayo kita cheers.
Ayo kita cari. Eh sebentar. Saya pindah ke tengah dulu ya. Saya di sini. Oke. Oke, gini kan lebih enak. Oke, yuk kita cheers. Papa ini gimana sih? Gak biasanya papa kaget seperti ini? Kecuali ada kucing yang genit dan jelek di depan papa. Mari kita cheers lagi yuk. Yuk, minum lagi yuk. Yuk, kita minum yuk. Yuk, abis lagi. Yuk, come on. Saatnya ambil keputusan. Mau telepon atau enggak? Aku takut. Nanti kalau polisinya datang duluan sebelum perampok itu beraksi, gimana? Kan kantor polisi dekat dari sini. Mereka bisa cepat sampai sebelum perampok itu beraksi. Tapi kalau kita enggak telepon polisi, perampok itu akan segera melancarkan aksinya. Gimana nih? Aduh, kok aku jadi bingung sih? Aku juga bingung. Udahlah, sekarang saatnya kita telepon aja. Telepon aja ya keputusannya. Oke. Okay. Malam ini kita jadi orang kaya. Nah. Estar ini kita ya. Cepat, waktu kita cuma 10 menit. Kita habisin semua barang. Itu tuh bagus tuh. Tan. Papa bawa Aldi. Siap, selamat malam. Malam. Yang dua lagi masih di dalam. Mereka sudah pingsan. Siap, laksanakan. Tersan. Amalkan tersangka. Siap. Kalau gitu, yang penting kamu jangan bilang-bilang papa kalau kita yang nelpon polisi, oke? Okay? Oke deh. Ya udah. Ini taruh di belakang. Ah, lu sini lu. Enggak. Pak Aldi enggak apa-apa kan? Aman. Bintang? Oh iya, papa gak apa-apa kan?
Enggak apa-apa. Para penjahat itu sangat cerdik. Untuk melancarkan aksinya, mereka menggunakan bahan kimia dicampur dalam minuman. Untungnya bahan kimia itu sering digunakan dalam latihan perlindungan presiden. Jadi, Papa bisa membedakan baunya. Wah, Om James Bond benar-benar hebat. Oh, iya dong, siapa dulu, Papa aku. Kamu nggak apa-apa? Dasar perampok, tempiling, gludung. Apa lo lihat-lihat? Dupak sisan. Papa, Papa nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Tapi, saya bingung. Siapa yang manggil polisi? Polisi? Polisi. Polisi, Aldi? Polisi? Ya, nggak tahu.